YouTube Kreator Jogja istimewa. Oke, saatnya B-Vlog. B-Vlog kali ini aku dapat undangan ke YouTube Happy Hour di Jogja. Nah, undangannya itu 20 Mei 2016. Berarti aku harus berangkat sekarang ke Jogja sama siapa nih? Jumpa lagi. Sama Cis Noise. Jadi nanti perjalanannya itu sekitar 2 jam ya dari Solo ke Jogja itu, kurang lebih 2 jam lah. Nah, ini aku pakai baju kemeja nih. Aku pakai sweater. Umben pakai baju rapi-rapi ini, biasanya pakai kaos oblong kemana-mana. Gitu perlu baca. Tapi nanti Acis Noise ini nggak boleh masuk, dia nggak bisa masuk. Katanya tempatnya kepenuhan, jadinya aku nggak bisa bawa temen. Acis Noise nggak bisa ikut, dia nggak masuk. Ya udah, oke. Okay. Kalau gitu sekarang kita berangkat aja langsung ya. Soalnya ini udah jam 2 ini, jadi harus ke tempat sana. Soalnya aku belum tahu tempatnya juga, nanti biar cepet langsung. Mendung juga ini. Oke. Okay. Kita udah sampai di Jogja, di Kota Kenangan. Udah sekitar berapa tahun aku nggak kesini lagi ya, udah dari zaman kuliah. Oke, tahun kemarin apa ya, lupa dah. Udah lama nggak ke Jogja, sekarang ke Jogja lagi. Tapi ini jam berapa nih? 5. Jam 5 kurang. Tadi dari Solo berangkat jam 2 lewat sedikit, nyampai Jogja jam 4:30 tadi mampir di Circle K dulu beli minuman. Tapi ini acaranya belum dimulai ya, ini acaranya nanti mulainya jam 5:30 sampai jam 8:30 di Tikles Cafe. Tikles apa namanya sebutannya, nggak tahu. Nanti acaranya sampai malam, nanti berarti sampai Solo, sampai rumah berarti nanti malam. Tapi nanti Acis Noise nggak ikut ya, soalnya kepenuhan. Jadi nanti di luar dia nunggu. Nah, parkir. Ya, nanti kita tunggu dulu, acaranya belum dimulai soalnya. Oke. Okay. Kepagian datangnya ada baru ada beberapa YouTuber. Nanti 5:30 acaranya 5:30. Rumahnya ya? Apa? Sini dekat ya? Dekat. Oh, dekat. Halo. Iya. Wibi. Solo. Ya. Oh, apa? Martin Johnson. Semua dari Solo. Iya, Solo. Di Solo. Enggak bikin vlog lagi. Apa? Ini sambilan bikin vlog. Iya. Ini saya. Halo, selamat sore. Saya Eka. Channelnya? Channel saya Valentino Eka Laksana Putra, nama sendiri. Oh iya. Yeah. Baru beberapa YouTuber datang. Aku paling pagi datang ke sini. Pada bermunculan YouTuber. Dari channel mana? Saya dari channel musik sih, Mas. Oh, musik. Iya. Ya. Channelnya apa? MC Rasta, lebih ke konser. Oh iya. Ya. Mas ya? Ini Pak Kuno. Halo, saya Mas. Wibi. Adit. Mas. Halo. Masnya? Mas Anu dari Ras Inggi. Heeh, namaku Wibi. Wibi. Iya. Channel apa? Channelnya Ras Inggi tetap. Oh iya. Ras Inggi. Masnya? Krunya. Oh, iya. Temennya. Iya.
nama, terus nama channelnya, udah itu tanda tangan. Yo, udah masuk ke dalam Triklus Cafe Jogja di acara YouTube Happy Hour. Udah pada datang semua YouTuber-YouTuber se-Jawa Tengah. Ternyata Acis Noise lolos dari penjagaan ketat. Bung, ini dia, Bung. Saya masuk. Ternyata dia lolos. Nah, ini YouTuber-YouTuber. Hai. Wah. Acaranya belum dimulai kok. Katanya bebas ngerekam apapun di sini. Ini Acis Noise nih. Di sini ada Nyanyang Falcon. Ini lo fans mu, ini lo Acis Noise nih lo. Ini Acis Noise. Eh, kameranya mana? Iya, ya. Ya, lagi acara apa sini ya? Ini YouTube How Happy Hour. YouTube apa, senang gembira ya. Ini para ngumpul apa ini? Ini mau mabuk katanya. Oh, mau mabuk. Ya, aduhnya. Masih suka main game? Masih mau jadi PUDP? Jadi sekarang nih lagi jualan laptop gaming. Oh, yang spek dewa itu ya? Ya, yang bawa baci next-nya. Ya, oh iya iya. Ntar ada giveaway enggak? Enggak. Ntar tunggu yang ada duit nih. Masih sulit hidupnya, masih sulit. Oh, masih sulit. Iya. Oke, makasih Nyanya. Iya iya iya. Dari Jawa mana nih? Namanya siapa? Wibibo. Dari Jawa? Major video Wibibo. Biasanya bikin apa aja tuh? Unboxing coki-coki ya. Dia bertemu dengan harimau dan akhirnya dia kabur dan akhirnya dia bertemu lagi dengan temannya kecoa. Lalu harimau itu pergi meninggalkan kecoa itu dan bertemu dengan beruang. Lalu beruang itu berdiri bertemu dengan kecoa. Lapar. Waktunya makan. Kita makan dulu. Woi, ini. Dari Kebumen. Kebumen, aduh. Jauh-jauh. Yang dari Kebumen subscribe. Channelnya Ras Inggi, RAS Inggi. Oke, okay. Nanti ditulis. Ditulis. Kita lihat isinya. Buka coba sih. Woi. Ya. Wow, beef teriyaki. Coba lihat. Woi. Ini Tampan Gaming. Halo. Aku minta dari channel mana nih? Major video Wibowo. Oke, okay. Subscribe aja. Hey, nah, kameranya. Aku pengen minta tips Clash Royale. Clash Royale. Oke. Okay. Tipsnya ya pokoknya YOLO aja, enggak usah takut, langsung tabrak aja. Klanmu apa? Hah? Klan apa, bro? Main aku kru, oke? Okay? Kru gitu aja gede. Udah semua. Penuh belum? Hah? Udah penuh? Udah penuh sih, udah penuh. Tapi kalau mau masuk, ayo boleh. Aku baru mau mulai kelas royal. Aku nggak diterima di klan manapun. terasa hina banget gitu ya. Jadi aku minta mau cari klan lagi sekarang ini buat gabung. Join aja, ya, gampang lah. Oke. Okay. Kapan upload video terbaru lagi? Segera disusul. Rencananya sih gua Sabtu ini gua pengen buat. Dan gua tuh pengen buat tentang gua pengen jelasin ada bocoran ini. Gua pengen jelasin siapa tuh Nyanyang. Karena banyak orang yang nanya siapa tuh Nyanyang. Gua bakal jelasin Nyanyang dan ada kejutan. Oh, ada satu orang lagi yang akan datang. Karakter baru lagi dari gua. Wow, ada karakter baru. Yoi. Setelah nyimai Nyanyang. Setelah film yang pertama buat kita. Gitu loh, satu. Jadi kita punya klaim bahwa Minyo. Hai. Mau bikin apa aja videonya? Kan
unboxing. Unboxing. Unboxing apa aja? Apa aja yang di unboxing di bongkar? Nanti aku kasih lipstick unboxing, dicobain mau? Mau. Oh. Oh ya mau, mau. Sel. Makasih Bu. Kali ini kita lagi makan Kamala. Saya Cheese Noise sedang dinner sama Abang Lee. Oke, selamat makan. Oke, sekarang kita lagi perjalanan pulang. Ini Bang Bibi dia lagi letih, lemah, lesu dan dalam keadaan nyetir, jadi kurang fokus. Mungkin butuh aqua. Akuanya tadi mana? Ya tahu udah. Oh, ini di bawah. Oke, lagi perjalanan. Nanti sampai rumah kita lanjut lagi. Sampai di rumah sekarang jam setengah 12 kurang 10 jam setengah 12 kurang 10 ya bro, jam 11.20 capek seharian tadi di acara YouTube Happy Hour. Oke, makasih ya kalian yang mau nonton vlog ini dari awal sampai akhir. Kita mau istirahat dulu. Ya, bisa lanjut kerja lagi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Oke, bye.